lirai batu atau dikenal juga dengan kucicah hutan merupakan salah satu spesies burung yang termasuk dalam famili Muscicapidae. Bersama cucak jenggot, kenari dan lovebird, murai batu merupakan burung yang populer dan banyak dipelihara karena kicauan merdunya. Di setiap kompetisi kicau burung, murai batu dianggap salah satu jenis unggas yang kompetitif dan mampu mengalahkan lawan dengan kicauan merdunya. Selain langka dan memiliki kicauan yang indah, ada beberapa hal lain tentang murai batu yang harus diketahui para pecinta burung. Nah, berikut ini merupakan beberapa fakta tentang murai batu atau kucicah hutan yang harus diketahui. Pertama, murai adalah burung petarung. Murai batu dikenal sebagai burung yang memiliki mental pemberani dan mudah tersinggung. Jika murai mendengar kicauan atau melihat burung lain, keinginan burung tersebut untuk bertempur akan tersulut. Dengan gagahnya murai akan membusungkan dada dan perut, lalu mengangkat ekornya untuk menunjukkan bahwa ia berkuasa. Yang kedua, dapat menirukan kicauan burung lain. Selain temperamen murai juga merupakan burung yang petarung. Hewan cantik berekor panjang ini mampu menirukan kicauan burung lain yang ia dengar. Tidak hanya meniru, suara murai batu bahkan lebih lantang dan nyaring daripada kicauan burung yang ditirukannya. Inilah mengapa pada setiap kompetisi kicau burung, murai cenderung lebih unggul dibanding lawannya. Yang ketiga, mudah jinak dan patuh pada pemiliknya. Meskipun habitat asli murai batu adalah hutan dengan pepohonan yang tinggi, tetapi ketika menjadi hewan peliharaan, burung ini mudah beradaptasi dengan tempat tinggal baru atau sangkar burung. Tidak heran jika hewan ini banyak diburu, karena selain suara dan nilai jualnya yang tinggi, murai juga bisa dijadikan hewan peliharaan yang jinak dan patuh. Yang keempat, murai batu Medan paling difavoritkan. Di antara semua jenis murai batu yang ada di Indonesia, murai batu Medan merupakan salah satu jenis murai yang paling banyak digemari para pecinta burung. Secara fisik, hewan ini juga memiliki tubuh yang lebih indah. Murai batu Medan memiliki tubuh gagah dengan ekor dengan panjang yang melebihi panjang tubuhnya sendiri. Yang kelima, murai batu memiliki tiga warna bulu yang berbeda. Kecantikan murai batu terletak pada tiga warna bulu yang terdapat pada tubuhnya. Murai memiliki bulu berwarna hitam yang menutupi hampir semua bagian tubuhnya kecuali bagian badan bawah yang memiliki bulu dengan gradasi warna merah jingga dan bagian kepala yang dihiasi bulu bersemburat biru. Pada beberapa jenis murai, bagian ekornya yang panjang juga dihiasi beberapa bulu putih yang cantik. Panjang ekor murai biasanya berkisar antara 8 sampai 23 cm. Sedangkan untuk murai batu Medan, panjang ekornya bisa mencapai 32 cm melebihi panjang tubuh burung itu sendiri. Nah, demikianlah fakta mengenai burung murai batu, semoga bermanfaat bagi kamu para pecinta burung. Jika kamu punya pendapat lain, silakan komen di bawah.